suatu hari Yesus bicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rubah di depan mata mereka dan pakaian jadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan, supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun, apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai yang tertulis tentang dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, belum lama mungkin kita juga mendengar atau membaca di koran, lihat berita di televisi, ada anak kecil yang namanya Nono. Tahu itu? Nono itu anak kecil dari NTT, saya tidak ingat nama panjangnya siapa, tapi dia memenangkan menjadi juara matematika kelas dunia. Ya, main sepak hitung-hitung, main cepat, tapi juga dia diharapkan dengan dosen hitung-hitungan cepat, dosennya kalah. Kecerdasannya memang tinggi sekali di bidang matematika. Diakui bukan hanya secara nasional, tiba-tiba dia ikut secara internasional. Orang tidak pernah mendengar siapapun dia, lalu pulang dari luar negeri, sudah diakui sebagai yang termuda mengalahkan semuanya. Juara dunia di bidang matematika tentang kecepatan menghitung. Sudah banyak kali dites dan ternyata memang benar kecerdasannya luar biasa. Nanti lihat di YouTube, tulis di situ Nono, nanti akan muncul betapa hebatnya. Yang kedua, beberapa hari lalu ada pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada 3 tokoh, baik tokoh nasional, saya tidak ingat nama-nama mereka itu. Tapi salah satu yang diberikan, yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa adalah seorang kardinal.
datang dari Roma. Beliau adalah ketua forum antarumat beragama tingkat dunia. Pernah menjadi duta di Mesir, di Yordania, di beberapa negara lain, dan dia menggerakkan umat Allah untuk saling menghargai iman dan kepercayaan itu. Jadi si Nono ini anak kecil yang masih sangat polos jalan-jalan kerja, jadi sesudah dia memberagakan sesuatu ya gerakannya seperti anak kecil, anak-anak TK seperti biasanya. Kecerdasan adalah kecerdasan, tapi tentang keberadaan dan mental tentu sebagai anak-anak berbeda. Tapi intinya adalah dia menjadi hebat itu karena pengakuan. Pengakuan akan talentanya, akan prestasinya, akan apa-apa yang dimilikinya, dan itu dibuktikan benar. Juga tiga orang ini yang mendapatkan gelar doktor honoris causa juga tentu punya prestasi-prestasi yang unggul, akhirnya diakui. Yang membacakan surat pengangkatan pemberian gelar itu adalah Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kira-kira dua minggu ya, Pak. Hari ini kita mendengar dalam Injil Yesus diakui di hadapan perwakilan para murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Allah Bapa, rektor tertinggi dunia ini yang menciptakan segala sesuatu, dia mengakui, inilah anakku yang berkasih, dengarkan lagi. Pengakuan ini memang dibuktikan Yesus hebat. Orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, sabdanya menguatkan orang. Bukan hanya itu, tetapi sabdanya memberikan jaminan kehidupan abadi kepada kita. Jadi kalian mbak-mbak yang masih muda-muda ini ya, jangan pindah ya. Jangan pindah. Nanti dapat laki-laki dari mana kalau pindah agama. Yakin. Kalau Yesus itu kalau tidak yakin, itu tadi. Iman yang tadi itu kan. Perlu sebuah kebanggaan, jadi nanti kalau ditanya, sudah kenalan sama dia 3 bulan, 4 bulan, kamu mau jadi pacar saya karena saya atau saya dan iman saya? Gitu. Jadi kalau engkau mau saya dan iman saya, begitu dong. Kemudian jadi sebuah keyakinan bangga bahwa imanku ini bukan iman tempelan, tapi anugerah Allah yang begitu besar, yang memberikan jaminan sungguh kehidupan apa itu. Yesus itu sudah dimuliakan. Inilah anakku yang berkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Moga-moga dalam kehidupan kita sehari-hari,